Halo, selamat siang, pagi, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini kembali lagi di channel saya Francisco Saragis ya. Oke, kali ini kita mau modif lagi. Ya, mau prepare motor. Prepare untuk apa nanti di akhir video tak jelasin ya, dan kali ini modifannya tuh cuman mau pasang stripping. Nah, kan aku udah bikin polling toh. Gimana kalau mau tak pasang stripping gitu. Ini coba tak pasang stripping gitulah, intinya gitu. Itu ini apa, ini adalah stripping original Honda sebenarnya. Ini stripping original Honda Supra Honda Blade 125 FI. Ini yang silver itu, ada fotonya tak? Tunjukin slide-nya. Gitu, terus mata pasangan di sini. Kenapa enggak bikin decal aja, Bang? Kenapa enggak bikin cutting stiker aja gitu. Nanti tak jelasin di akhir video aja kan. Sekarang kita mau pasang, mau cari tukang stiker, tapi deket-deket rumah wae rasa ada tuh gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi udah di tukang stiker ya, udah dipasang prosesnya. Ini di Evolution stiker hampir 60% ya sih, tapi nanti belum bikin. Oke, udah kembali lagi di studio saya tercinta, studio. Oke, video lah teman. Oke, jadi udah terpasang. Maaf nggak ngerekod lama-lama tadi karena nggak enak sama masih ngerekod koyo wong edan ngevideo ngono toh. Ya wis, ini hasilnya simple. Kenapa? Sekarang nggak jelasin. Kita lukeran dulu ya, lukeran. Di sebelah sini ada tulisan Honda 125 BGM FI padahal karbu blade. Ini banget yang tak inter itu gara-gara fontnya ini, dan tulisan One Heart di bawahnya. Kayak asik aja dilihat gitu loh. Gitu ya. Terus ini bagian kiri ya, seperti itu ya look aroundnya. Terus ini sebenarnya kan apa, ini tambahan stiker hitam ini biar kan ini nggak ketemu nat ininya, nggak ketemu tuh. Terus wis stiker ireng ya mas, pengen get out of Wang City. Oke, di stiker ireng sedikit, terus ada tambahan list meskipun nggak nyambung, tapi ya nggak apa-apa lah. Gue bangun dulu. Tidak jelasin kenapa pakai list ini, karena biasanya saya cutting dan wah lebih nyeni banget gitu loh hasil bikinannya gitu. Itu karena yang pertama tetap karena alasan budget saya ngepres banget buat modif motor ini. Jadi wis lah pakai, emang ini lagi coba-coba juga dulu kan pakai stripping aja ya, nemunya stripping Honda Blade 125 yang FI ini kan ada toh, dijual, maksudnya dijual juga apa, beli jadi itu ada gitu. Terus alasannya ya itu karena budget, dan ini kan kombinasi hitam dan silver karena saya menyesuaikan dengan STNK nya loh. Biasanya kan nabrak mas, nggak sesuai di STNK mas Regis gitu kan. Itu karena ada satu alasan. Sebenarnya saya ngebut modif ini buat tak prepare, tapi ini masih 50-50 ya, 50-50 mau melakukan perjalanan jauh gitu. Jadi masih iya atau enggak, kalau iya ya wis enggak apa-apa gitu, kalau enggak ya wis ngono. Jadi mau prepare buat jalan jauh. Jadi kan biar aman di perbatasan, ketika nyebrang juga pas pengecekan aman, motor warna sesuai dengan STNK. Nah, STNK motor ini kan hitam silver. Ya pokoknya babunya tak anggap silver lah gitu. Terus tak kasih aksen hitam dikit. Nah, itu terus nanti kan ketutup tuh yang depan, nanti ketutup tuh bular. Ada box juga, tadi kayak itemnya tuh juga ada gitu loh. Seperti itu ya penjelasan dari saya, penjelasan singkatnya kayak gitu. Jadi kenapa cuman pakai stripping bawaan Honda, salah satunya karena budget, dan saya merindukan font Honda Blade ini. Ini ciri khas banget Honda Blade dari dulu, fontnya tuh saya seneng banget. Jadi seperti itu ya. Terus apa lagi? Ya wes itu. Jadi kali ini
stikernya kayak gini. Simpel aja, yang penting aman, buat aman dari Pak Ladusing dan ketika penyeberangan gitu. Ya, semoga ini aman lah. Ya, pokoknya sementara ini seperti ini dulu penampakan motornya untuk 2021, untuk jangka panjang seperti ini dulu. Next ya nggak tahu, karena ini mau benar-benar mau tak finalin dulu, wes gini sih. Terus saya mau fokus sama si kuning itu, karena itu banyak part-part yang harus dipasang di situ juga. Tapi aku belum ada waktu buat si kuning itu, belum ada budget juga gitu. Pon budget kedua motor ini budgetnya nggak pas semua gitu. Pon lo budget tapi harus keren gitu, harus ala saya banget gitu loh. Gitu ya. Jadi untuk 2021 penampilan stripnya seperti ini. Kalian mau niru, kalian mau jiplak, monggo banget, silahkan. Gak apa, gak usah ada izin-izinan ngongi stripping ditolong akeh. Ya, gak perlu nusun-nusunan lah gitu. Ngopo ditiru ya wes, benar-benar si madani malah seneng toh. Gitu ya, monggo. Kalau kalian mau terinspirasi untuk pasang stripping ini di Honda Blade-nya, silahkan banget ya. Ya lumayan dah, cakep lah dari sini gitu, agak berwarna gitu ya. Oke, ya wis gitu ya, tunggu aja. Ini apa lagi? Mungkin sementara ini tuh udah final nih kayaknya. Nanti tinggal pasang-pasang yang lain, nanti tak bikin vlog touring juga. Mungkin touring mini touring dulu aja gitu, buat pemanasan touring jauh. Anjir, sobat. Ya gitulah pokoknya. Mungkin ini udah tinggal dipasangin semua dan jadi. Nanti tak bikin video update monster lagi itu setelah semuanya terpasang. Oke, segini dulu ya videonya. Kayaknya udah ya, mau singkat paling video 10 menitan mungkin. Ya wis gitu aja. Oke, segini dulu video dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, komen, di subscribe. Share ke teman-teman kalian yang punya Honda Blade dan dibikin kayak gini. Segitu dulu aja ya video dari saya. Saya Farhan Gagis, cabut dulu. Sampai jumpa di video yang lainnya.